bareng Harvey and Rock Papa. Kali ini kita mau reaction Om videonya Acip. Om Acip yang baru, judulnya Bus Berhantu, Bus Sekolah Berhantu. Kayaknya seru guys, seru banget. Iya, kita langsung aja mulai videonya. Ini bulan puasa jadi Harvey nggak mukbang ya. Reaction lah, udah pasti kan bulan puasa. Kita langsung mulai play. Hello, yo, what's up, honey? Di video hari ini sesuai request kalian, aku akan bikin cerita seram lagi, honey. Oh iya, karena ini horor, aku pengen tahu dong kalian nontonnya jam berapa? Ada nggak yang malam-malam? Jam 12 komen malam di bawah ya. Dan sepertinya cerita rompai seram ini akan aku jadikan series tetap di channel ini. Tapi aku masih bingung nih buat nama segmennya. Kalian bantu aku ya, kasih ide di kolom komentar. Yay. Aduh, anak-anak, sepertinya busnya mogok nih dan kita tersasar di tengah hutan. Gelap. Kayaknya kita gak akan bisa pulang. Aduh, gimana ya? Bahaya sekali ini. Aduh, aku takut nih. Kalau misalnya kayak gini, aku bisa dimarahin sama mama aku. Tenang, semuanya tenang ya. Bapak akan mencari solusi. Bukannya picot lagi. Wah, pucat sepertinya banget, ini ada yang salah sama bannya. Perasaan tadi waktu saya banget, cek, bukan. Gak ada apa-apa. Itu kok setelah melewati gunung ini, tiba-tiba bannya kempes ya? Ya sudah deh, sudah saya ganti bannya. Nah, anak-anak, sepertinya sudah bisa nih busnya. Oke, kita lanjut lagi ya perjalanan kita. Ayo, pulang. Aduh, akhirnya bisa pulang juga. Mati semuanya. Tabrakan. Aduh, enak banget nih mandi pagi-pagi. Aku udah gak sabar ke sekolah, ketemu teman-teman baru. Semoga aja teman-temannya asik dan gak ada pembuli. Hah, sekarang aku udah selesai mandi. Oh iya, kalian kalau misalnya belum tahu, aku Acil. Halo, salam kenal guys. Dan ini mamaku, namanya Mama Sunlight. Hai, dia kerjaannya nyuci piring terus. Oke, kita panggil ya. Mama, aku mau sekolah nih. Aduh Acil, sebentar bisa nggak Mama lagi nyuci piring? Jangan ganggu Mama. Mama, masa itu kan tapnya nggak bisa dicuci, itu elektronik nanti rusak. Aduh, nanti kalau begini lagi Papa marah. Justru itu Mama mau cuci biar rusak, biar dibeliin yang baru sama Papa. Kita kan kerjanya jauh, jadi sekali-kali boleh kali dibeliin Mama yang baru. Aduh, Mama, ya udah Ma, aku kayaknya udah telat ini ke sekolah. Aku minta uang jajan dong Ma. Bentar, ini lagi kenapa nggak bisa berhenti? Acil, tolong pegangin kaki Mama. Ini udah Acil pegangin karena ini kakinya berhenti Ma, berhenti. Ya ampun. Akhirnya Mama berhenti. Aduh, tapi kenapa malah jadi Acil ini yang goyang? Aduh Mama. Aduh, keluar nih jogetnya. Aduh Mama, gimana ini? Udah Mama pegangin. Berhenti. Aduh, alhamdulillah. Aduh, ini keluarga apa sih? Gak jelas ya. Mah, Acil pengen minta uang jajan dong yang banyak. Acil ya pengen Allah, beli cilok di sekolah, jajan. Pengen beli seblak juga. Acil juga pengen traktir teman-temannya Acil karena ini adalah hari pertama Acil sekolah. Mau ini ya udah nih, Mama kasih 3 juta ya. Mama jangan dihabisin. Kembaliin dia 4 juta. Ya itu Ma Acil nombok dong Ma kalau begitu. Ya udah, makasih ya Ma Acil, pergi sekolah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Iya Ma, aduh. Aduh, telat lagi Acil, kapan sih Cil punya kendaraan biar gak telat kalau ke sekolah. Aduh, mana gurunya udah ada lagi. Ya ampun, Bu Nina cantik. Assalamualaikum. Aduh, maaf ya telat teman-teman, Ibu Guru. Ya, gak apa-apa. Ya ampun, itu siapa namanya Pupi? Yuk. Aduh, aku duduk di mana ya, masa sebelah toilet. Tapi ya udah deh. Aduh, akhirnya duduk juga.
dulu ke depan ya, perkenalkan diri, kamu kan anak baru. Pupi, ya, kenapa? Itu kamu dipanggil tuh, kamu bukan tuh yang dipanggil. Hah? Tadi kan yang telat, yang baru dateng, kamu kali. Ya ampun, yaudah. Udah kakek-kakek. Bu, ada apa bu? Maafin dong kalau misalnya Acil telat, ini kan hari pertama Acil sekolah, jangan dimarahin. Ya, ibu gak akan marahin, ibu cuma pengen suruh subscribe buat yang belum. Yaudah. Iya bu, aduh teman-teman perkenalkan nama aku Acil, aku baru 8 Acil. Tahun, kayaknya sama sih sama kalian kan kita satu kelas. Hehehe. Ya ampun, lucu banget ya, tapi kayaknya dia bau deh. Apaan sih itu bocil, pasti nggak punya Robux. Ya ampun, aku baru juga masuk ke sekolah ini udah diledekin aja. Padahal diledekin guys. Bu Nina senyum terus, kayaknya ibu lagi seneng ya bu. Seneng ketemu pacar. Masa ke sekolah bawa toyo? Iya bu, aduh iya bu, aku juga aneh sama dia. Ya udahlah, aku duduk lagi. Hai, Pupi, kamu jangan pup beneran ya. Kamu bohongan kan, itu namanya Pupi. Itu namaku, mau gimana lagi? Emang aku dari lahir dikasih nama ini. Nah karena aku dikasih nama ini, makanya aku bajunya seperti ini supaya untuk nyamain. Bajunya. Apa nggak kebangunan itu juga? Aku bakal dapat teman sebangku yang bajunya lebih baik kamar mandi, deh, daripada guys. Dia masa pakai aduh ke sekolah bawa toilet. Hah? Pupi, ayo kita main basket yuk. Udah bel sekolah nih. Ayo, kamu mau main dua ring sama satu ring emang bedanya apa aja nggak ngerti. Basket. Nah, ini buat pelajaran juga. Sini, kalau dua itu kiri kanan, kalau satu seperti kamu yang jomblo. Ya ampun, aku kan masih bocil, masa pacaran? Kamu juga boleh ngajarin aku pacaran. Ya udah, aku mau lempar. Iya itu pun. Hai, pupi awas. Ya ampun, teman-teman ada yang meninggal. Ayo sini semuanya. Aduh, kuburin guys, kuburin. Bukan meninggal. Aku kira kamu beneran. Ya ampun, ada-ada aja pupi. Ngapain sih itu bocil-bocil kayak bisa aja main basket. Masukin Acil, tuh aku aja masuk terus, masa kamu gak masuk? Aduh susah tahu, aku gak bisa. Aduh, yang itu yang namanya warnanya merah. Bisa gak sih ngemuncrat? Siapa itu yang ngelempar? Ya ampun, kenapa sih kamu ada masalah apa sama aku sama Pupi? Kenapa kita selalu dibully sama kamu? Walaupun teman aku ini bentuknya kayak pup, tapi dia baik. Aku nggak suka aja sama kalian. Kalian bau. Kamu ngatain aku ini ya? Itu kan biasanya satu jari ke depan, empat jari tuh ke belakang. Jadi kamu sama aja kayak ngatain diri kamu sendiri. Betul. Daripada ngomentarin orang lain, mendingan kamu introspeksi diri dan pembuli. Kalau misalnya kamu bully terus, cepat tua, cepat meninggal loh. Tahu? Ya udah yuk, Pupi, kita pulang aja. Lagian udah sore nih, kita pulang yuk. Ayo, bersahabatan Pupinya. Rock Heaven School. Aduh, hujan lagi. Gimana? Iya, hujan. Hujan-hujan aku aja sampai sakit. Iya nih. Mana yang apa, Kak? Aci duduk. Tapi kok macet-macet? Aduh, berisik banget sih ini orang. Wah, ini namanya Dodol. Ayo, kita naik. Aduh, Mama kemana aja sih? Superku mana sih? Kok nggak datang? Bisa yang tadi guys. Ini udah habis sekolah. Nah ini aja dah. Oh no. Tapi kok sepi banget ya? Nggak ada orang di sini. Ya udahlah, bodo amat. Mending aku bisa pulang. Aduh, jalannya lebat banget ya. Acil jadi terperangkap nih di bawah jembatan. Hah? Jack? Oi, Jack. Kamu ngapain jalan kaki? Ya ampun, ada-ada aja ya. Acilnya tetep, Jacknya udah mati. Dia dipanggil juga gak nyaut. Ya udahlah, bodo amat. Kita pulang, udah gak hujan. Mau loh, aku di sini lagi. Perasaan tadi aku udah naik di sini, ternyata masih hidup. Lagi aja, lagian udah malam. Besok hari sekolah. Ini sekolah udah dimatiin, tapi kita semua belum dijemput sama mobil jemputan.
Aduh gimana dong guys? Ya jadi hari ini Putri lagi ulang tahun. Aku lagi kamerain dia, dia lagi ngevlog. Semoga dia panjang umur dan sehat selalu dan semoga dia mau lagi. Teman-teman, kalau ini kan kita lagi nungguin bersama-lama malam-malam, mendingan kita cerita horor dulu. Aku punya cerita satu nih yang seru. Cerita serem? Ya ampun, ini kan udah malam. Nanti kalau misalnya ada hantunya gimana? Aduh, Pupi. Aduh, jangan dong, jangan cerita horor. Kan aku takut juga. Ih, kamu cowok kok takut? Aku soalnya masih kecil, masih bocil. Cucuknya diem aja. Cuma cerita doang, bentuk asli. Ya udahlah, emang ceritanya apa sih? Kalian kasih dulu ya hashtag Rampin Berani guys, biar kalian temenin Acil. 5 tahun yang lalu, anak-anak pulang naik bus. Lalu saat melewati aku lagi hutan, dengerin guys, bus itu mogok. Saat bapak pengemudinya mengecek ban busnya kempes. Padahal sebelum ia jalan, ia mengecek ban itu aman-aman saja dan ia tidak menginjak batu awal-awal atau apapun di jalan. Saat ia membenarkan busnya, waktu itu sudah menjadi malam. Setelah itu mereka berangkat. Saat mereka berangkat, bus itu menghilangkan kendalinya dari pengemudi dan bus itu jatuh ke jurang. Dan semua orang di dalam bus itu, termasuk pengemudi dan muridnya, meninggal. Dan dengar-dengar, bus itu menjadi bus hantu di sekolah Brookhaven. Pupi, ya ampun, ceritanya serem banget. Aku mau sambil Jack aja. Ya ampun, Jack juga kenapa mukanya jadi kayak gitu? Ya ampun, ini serem zombie, tahu tuh kan, Pupi, kamu Jack tuh ngebuat Dodol takut. Tuh lihat Markona, muka dia jadi, ya Allah, mata dia keluar gara-gara kamu, Pupi. Matanya keluar. Ya, karena aku bilang ini cerita horor, jadi jangan salahin aku. Emangnya tapi ceritanya beneran atau bohongan sih? Ya, nggak tahu kan ini hanya cerita, bisa aja bohongan. Tapi kemungkinan besar beneran. Nah, jadi aku nggak tahu. Ya ampun. Astaga. Kayaknya yang tadi bener deh, yang dibilang Pupi. Bos itu berantu. Ya jadi teman-teman, aku lagi ngevideoin adik aku. Dia lagi main Mobile Legend. Aduh, mama kemana sih? Aku udah bosan nih kan main Mobile Legend. Yaudahlah, kita telepon mama. Main Mobile Legend guys. Aku udah telepon mama tahu tadi tapi gak diangkat. Ya Allah, perempuan ada kumisnya. Miss berantu lagi. Ada bus, gimana kalau kita naik bus aja? Aduh jangan deh, aku takut. Gimana kalau ini bus berhantu? Aduh kakak, ngapain takut? Udahlah, ayo. Jangan naik, ada hantunya. Nanti dicelakain. Mati deh Hari ini aku jalan aja deh, biar sehat. Ma, Jacknya bagus. Mati tolong. Hati-hati. Gimana tuh ini? Jacknya mati. Besok hari di kelas. Pupi. Iya, kenapa, Cil? Aduh, aku aneh banget gak sih? Kenapa ya sekarang kelas kita jadi sepi? Iya, udah sepi, gelap lagi. Tapi kamu masa gak tahu? Kan kemarin mereka kecelakaan. Hah? Siapa kecelakaan? Ini si Markona sama satu lagi, aku gak tahu itu. Sepinya, Pupi. Jangan-jangan bener kata kamu, Pupi. Bus itu beneran ada.
Bisa jadi sih, tapi ya doain aja, itu cuman ya cerita doang lah ya. Aduh, Pupi aku beneran deh, aku jadi takut kalau misalnya kayak gini, ini gak aman. Nyala aku gak lampunya, nyala mati, nyala mati guys. Kayaknya udah fix, itu adalah bus berhantu. Pupi, itu lihat Pupi. Astaga, apaan? Astaga, aku takut. Lihat apa? Apaan? Gak tadi, ada apa-apa. Tadi aku ngeliat seseorang ada di sini, dia berdarah. Hah? Gak ada. Ih, kamu cuma ngeliatin doang. Ih, kamu halu ya? Ya udah, Pupi, aku pulang aja. Pupi gak percaya sama aku, sama kayak semuanya. Ini dimana? Udah malam juga ya. Aku pulang aja deh. Ikutan pulang. Bener kata Acil. Nanti kalau kemalaman nanti cerem. Bis lagi. Ada bus, kebetulan aku mau pulang. Tapi jangan-jangan itu busnya yang bus hantu. Aku kok jadi serem ya. Ngomongnya bus. Hah? Itu bukannya bus hantu ya? Cabut. Aduh, itu bus yang jalan. Jadi dari hantu. Kakiku udah sakit, kepala aku udah kena, aduh busnya di belakangku. Aduh, perjalanan pulang masih jauh, Acil udah capek banget. Tinggal sama Acil doang, ada Acil, apa kabar Acil? Pupi, kenapa muka kamu kayak gitu Pupi? Gak apa-apa, ini aku cuma dandan doang kok. Acil, kamu masih capek kan jalan? Naik bus aja yuk. Emangnya ada bus malam-malam gini? Ada itu busnya, yuk Acil naik bus yuk. Yaudah deh, karena Pupi sahabat aku percaya. Ayo Pupi. Ayo Acil, sini naik bus aja gak apa-apa. Pupinya baik, tapi kok jahat ya? Bentar, kok perasaan aku gak enak ya? Sini, duduk di sebelahku yuk Acil. Iya. Nah, selamat datang di bus. Ini kita semua berteman. Kanan kita teman, depan kita teman, ngobrol kita juga temanku kok. Kita pasti aman. Ini bus berhantu. Pupi, kamu udah meninggal ya? Kamu udah jadi hantu ya Pupi ya? Selesai guys. Ya. Om Acipnya selamat nggak ya? Tapi nggak tahu. Teman-temannya, seru banget. Teman-temannya pada mati. Jadi hantu, adiknya jadi banyak ya kan sih? Ya. Serem. Takut tiba-tiba ada bis berhantu. Kalau Tuh ada tuh di sebelah situ di Yaudah teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya. Dan nanti kalau ada video baru kalian yang pertama nonton, betul nggak? Ya. Jangan lupa share juga sebanyak-banyaknya ke keluarga, ke teman kalian, ke saudara kalian, ke siapa aja boleh lah. Yaudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Allahu Akbar.